escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview dan bagikan kepada kalian semua 40 game terbaik Java yang bisa kalian mainkan di HP Android kalian yang total ukurannya itu cuma 20-an megabyte saja guys. Ringan banget tapi kalian bisa bernostalgia bermain 40 game terbaik Java atau 40 game terbaik di HP Nokia dulu ya. Nah, apa-apa aja gamenya, gimana cara memainkannya, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, caranya ke tutorialnya saya langsung tunjukin aja ya. Pertama kalian ke Play Store, kemudian kalian tulis J2ME Loader. J2ME Loader. Oke. Nah, kalian install aplikasi ini. Aplikasi ini ringan guys, cuman di bawah 10 MB kalau nggak salah. Nah, setelah J2ME Loader sudah kalian install, kalian install selanjutnya Zarchiver. Nah, aplikasi ini untuk pengekstrakan file. Ini juga aplikasinya ringan, kalian cari Play Store di bawah 10 MB juga. Setelah aplikasi ini kalian sudah install, sekarang kalian download data 40 game Java terbaik ya. Link downloadnya ada di deskripsi video. Deskripsi video itu adalah tulisan di bawah judul video ini ya. Link downloadnya ada di situ. Silakan kalian download gamenya, cuma 20-an megabyte guys. Nah, setelah itu kalian buka Zarchiver ini. Setelah kalian sudah download data 40 gamenya, saya sudah bikin jadi satu file 20-an megabyte ya. Kalian buka Zarchiver, kalian scroll ke bawah, dia ada di folder download. Nah, kemudian nama filenya itu guys, Game Kids Zaman Old .7z atau 7z. Kalian tekan itu. Kemudian kalian pilih ekstrak di sini. Oke, okay. Nah, kalian tunggu sampai selesai. Nah, udah ada folder baru Game Kids Zaman Old, kalian masuk. Nah, di situ guys ada Asphalt 3, Assassin's Creed, Crash Bandicoot, Dragon Ball, Far Cry, FIFA 2010, Gangster Rio City, God of War, GTA San Andreas, GTA 4 Mobile, Guitar Hero, Modern Combat, Nova 3, PES, Prince of Persia, Resident Evil, Silent Hill, Spider-Man, Amazing Spider-Man, The Avengers, Thor, Incredible Hulk, Tomb Raider. Banyak guys. Nah, sekarang kalian close aja ini. Kemudian kalian cari aplikasi yang kalian install tadi. Yang pertama, J2ME Loader. Kalian tinggal masuk gini. Nah, saya udah tambahkan game-gamenya. Kalau kalian mau tambahkan game, gampang. Kalian tekan tombol bulat apa warna merah yang ada di sudut kanan bawah, lalu kalian scroll ke bawah sampai dapat folder download yang tadi kalian ekstrak. Nah, sampai dapat folder download, lalu kalian masuk ke Game Kids Zaman Old. Nah, kalian tinggal pilih di sini guys mana kalian mau mainkan. Pokoknya yang keren-keren saya sarankan, semuanya keren sih, tapi yang apa ya, yang superhero itu keren. Avengers, Spider-Man, Iron Man juga ada kayaknya deh. Iron Man. Oke. Okay. Nah, misalnya GTA San Andreas. Mana nih? GTA San Andreas, tinggal pilih ini. Oke, okay, dia akan, nah, lalu pilih mulai. Nah, gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, English. Jadi untuk buttonnya atau tombol-tombolnya seperti HP Nokia. Kalian pilih English, tekan aja F. Enable sound, yes. Oke, okay, ada lambang roadstar-nya dong. Ini di mod ya guys, ini di mod. Oke, okay, kita tunggu GTA San Andreas. GTA San Andreas di HP jadul. Bahkan menunya pun mereka buat mirip guys. Kita new game. Sound, yes. Oke, okay, kita suruh pilih male atau female, ini mau pilihnya gimana? Oh, female atau male. Tapi ini untuk game aslinya Saints Row kalau nggak salah deh. Oke, okay. Name player, oke okay aja. Tutorial, oke, okay. Continue. Nah, itu kan, bentar, tadi suruh apa? To hijack a car, press 1. Press 1 di sini, baru 1. Nah, in steering mode, press up to shift 1 gear.
Press left or right to key turn. Okay. There is an okay. Nah. Eh? Buset dah, gua nabrak-nabrak bos. Bentar, tadi apa ya? Tekan apa tadi? Oh ini, nah belok, nah ini GTA pada zamannya guys. Oh ada hujan, buset tak ulah dia nabrak-nabrak boys. Oke jadi ini ada gigi maju dan gigi mundur ya ternyata. Oh gitu steeringnya gampang ternyata. Gampang apa itu mobilnya udah mau hancur. Nah, seperti itu guys. Kalau kalian mau masuk game lain gampang, tinggal di close aplikasinya aja. Tekan yang sudut kanan atas, pengaturan umum, kemudian pilih keluar. Oke. Okay. Nah, lalu kalian tinggal tambahkan game-game yang pengen kalian mainkan, guys. Oke, okay, kalau gua sih yang sukanya kalau untuk balapan tentu saja Asphalt 6 ya. Asphalt 6. Caranya seperti tadi ya, tinggal tekan tombol bulat merah. Sekarang kalian pilih yang Asphalt 6 misalnya. Tekan gitu. Nah, langsung pilih mulai. Apa yang kalian udah ekstrak atau udah munculin gamenya, dia akan muncul. Oke. Okay? Nah, pakai suara Asphalt 6 guys. Sebelum Asphalt 9 ini yang game terkenal ya. PS 5. Ini autogas kah? Gas ya, 5 untuk pakai nos. Mereka semua pakai nos, guys. Oke. Nah. Ini bahkan lebih keren daripada yang game dari Game Love ya. Kalau game dari Game Love kan itu cuman 30 game, kemudian ukurannya 70 MB lagi. Nah, ini cuman 20 MB, guys. Kalian bisa bermain. Wih, bisa ngedrift dong. Sadis. Kalau gua dulu sih gak seberuntung kalian guys. Gua dulu gak seberuntung kalian ya, punya handphone bagus untuk main game-game ini. Jadi gua cuma bisa game-game butut, kasihan. Jadi baru bisa main sekarang yang game-game. Wah, mobil kita ada darahnya guys. Jadi kalau udah berapa kali ketabrak mobil, nah, kemudian nosnya itu bisa diambil, oke? Okay? Nah, kemudian ini pengaturan umum, bisa keluar juga, oke? Okay. Yang gua rasa bagus juga di Avengers, guys. Di Avengers juga keren. Rata-rata game dari Game Love, ya. Memang Game Love terbaik, lah. Oke, okay. 2012, loh. Belum terlalu lama, guys. 2012. Jadi, Game Love masih membuat game-game Java, ya, di tahun 2012. Do you want sound? Yes. Avengers Mobile Game, kita quick play aja. Jadi bisa quick play, kita cuma bermain cepat gitu. Kalau story ya harus yang story-nya panjang. Nah, kita pakai Iron Man pertama. Oke, okay, Iron Man bisa. Nice. Wih, bayangan gitu dong. Gila, untuk ukuran game yang Nokia, game Avengers ini udah bagus banget ya animasinya guys. Untuk ukuran game Nokia loh, jangan bandingkan dengan game sekarang ya. Boom. Nice, nice. Apa sih? Oke, okay, nice. Wih, 55. Nahan mobil dong. Ini yang gue bingung ya, mercenary ini kan mereka pakai senjata, kenapa mereka main dekat gitu? Kenapa nggak tembak aja dari jauh? Oke, ini game ini kalau untuk ukuran game Java udah kayak PUBG lah di sini ya, game bagus gitu ya. Oke, animasinya, animasi game Java udah kayak gini udah bagus banget.
Oke, seperti itu. Nah, kita coba yang lain ya. Kita close, pengaturan umum, keluar. Oke, nah di Avengers modern ada God of War juga. Di daftar itu ada God of War juga, guys. Tapi kalau God of War itu bukan dari Game Love ya. Enable sound, yes. Kayaknya rata-rata kalau game Java itu Game Love. Tapi anehnya God of War itu bukan Game Love, guys. Coba, wes. Nah, weapon. God of War banget ya. Gerakannya masih God of War banget, guys. Kratos. Ya, seharusnya itu enggak itu Sandra ya. Kalau Sandra kita enggak boleh bunuh sebenarnya. Ya udahlah ya. Oke. Grafisnya kayak God of War juga dong, ambil-ambil peta. Tekan apa tadi ya? Oh, bawah. Oh, tekan bawah banyak kali. Ambil orb merahnya itu. Oh, lawan bos. Lawan bos, guys. Nah. Kayak God of War dong. Kita harus kayak tekan-tekan kalau mau lawan bos, mau bunuh. Itu kan misalnya tekan bawah, tekan atas, samping. Oke. Harus gitu dong. Keren. Oke. Apa lagi ya? Keluar yang menurut gua bagus, yang udah gua Need for Speed ada juga ternyata untuk balap. Kalau kalian nggak terlalu suka aspal, bisa juga Need for Speed ternyata. Hot Pursuit. Oke, seat belt. Sangis. Quick race. Yes. Biasanya kalau game Java gini ada disediain quick play gini, guys. Kalau jadi kalau kita nggak mau main story, cuma mau main mau coba main gitu atau mau main cepat, ya namanya juga quick play. Disediain gitu. Sadis. Yes. Beloknya gimana? Oh, beloknya pakai kiri kanan. Kemudian 8 atau tekan bawah ya. Belokannya. Tapi masih lebih bagus animasi di aspal tadi ya. Kalau untuk grafisnya. Oke, guys, ya kita gameplaynya sampai situ aja. Jika kalian suka dengan videonya dan game-gamenya, silakan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik, akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.